Yo bro semuanya, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi hero yang paling kuat ya bro. Jadi hari ini ada hero baru, yaitu hero Change ya, namanya Change gitu ya bro namanya. Dan bakal kita versuskan dengan hero yang sudah lama dan tapi tetap OP ya bro, yaitu adalah hero Cyclops ya bro. Jadi apakah hero Change melawan hero Cyclops ini, siapa yang menang ya bro? Jadi bagi kalian yang bingung ya, nanti mau beli hero Cyclops atau hero Change ya, kalian bisa langsung saja nonton video ini sampai akhir video, jangan langsung di skip ya bro. Dan jangan lupa juga like dulu video ini ya bro. Langsung saja kita ke videonya. Oke, ini dia hero Change melawan hero Cyclops, sudah siap di arena ya bro. Jadi pertama ini kita bakal ngadu mereka berdua basic attack tanpa item apapun ya. Oke, langsung saja kita cekidot, kita tonton siapa yang akan menang. Your team destroyed a turret. One, two, three, four, five. Widih, ternyata hero Change atau hero baru ini menang dalam basic attack melawan Cyclops ya bro. Awalnya gue tadi pesimis gitu loh, bahwa gue kira tadi Change ini bakal kalah ya bro, ternyata menang. Oke, untuk sesi kedua ini, kedua ini tidak memakai item kembali ya bro, tapi mereka kedua hero ini gua tandingkan dalam segi skillnya ya bro. Jadi mereka berdua bakal gua spam skillnya untuk ditarungkan yang mana yang lebih kuat ya bro. Jadi yang manakah yang lebih kuat, baru atau hero lama? Langsung saja check it out. Wow, ternyata hero baru kalah ya bro dari segi skill ya, karena hero Cyclops lebih pedas skillnya. Selanjutnya ini kedua hero ini udah gua belikan item Bloodwing ya bro, itu sudah mantap sekali untuk seorang mage ya bro. Itu waduh sangat ganas itu damage-nya ya. Jadi langsung saja kita bakal versuskan mereka berdua, hero manakah yang akan menang? Langsung saja kita check it out. Memang terbukti ya bro, hero baru ini menang dalam basic attack ya bro. Kalau gua adu lagi dalam skill, memang pasti Cyclops bakal menang kembali ya bro. Kalau walaupun memakai item, walaupun tidak memakai item, memang Cyclops unggul dalam skillnya ya. Oke, itu dia tadi ya bro, hasilnya ya. Oke, ternyata hero Change atau hero baru, hero Change aja deh gua bilangnya ya bro. Kita sepakati ya, gua bilangnya kayak gitu ya bro. Oke, hero itu menangnya hanya pada basic attack ya bro. Kalau dari segi skill, Cyclops yang menang ya bro. Dan juga tadi tuh pada saat gua pakaiin mereka berdua sama-sama memakai 6 biji item Bloodwing ya bro, atau sayap berdarah gitu ya bro. Wih, itu sama-sama juga ya bro. Hasilnya ternyata Change menang pada saat basic attack. Dan untuk skillnya gua nggak ngetes lagi karena pasti hasilnya sama ya, karena Cyclops pasti menang lagi ya bro. Karena dari segi skill dia menang ya Cyclopsnya bro. Jadi itu dia tadi ya. Jadi bagi kalian yang mau beli Cyclops atau mau beri hero Change ini, kalau nanti sudah ada di Ori Server, kalian silahkan pikir sendiri ya bro. Jadi kalau gua, menurut gua ya bro, ini menurut pendapat gua sendiri, hero baru ini yang Change ini, yang bentuk anak-anaknya ini ya bro, dia ini
seperti support aja gitu ya, bro. Tidak terlalu menghasilkan damage yang terlalu banyak ya untuk skillnya, bro. Tapi kalau Cyclops itu lebih mantap gitu ya, bro, untuk segi skillnya ya. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik, silahkan share video ini ke teman-teman kalian semua yang suka Mobile Legend, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pantengin terus channel Ricky Rahman. Salam.